Kone na sampu re, sampu rompi. Kani pita dege megem nai re. Kone na sampu re, sampu rompi. Sampu ada diau, sampu tawa. Dan apa? Mati bu. Bermain di partai kedua Arnada Messi yang beralamat dari Isa versus Lorong Hitam Messi yang beralamat dari Rato Sila. Langsung saja kembali Lorong Hitam pendek posisinya, masih Lorong Hitam, apakah terlalu lisi depan, kembali melahirkan lebar ke dalam untuk Arnada. Kembali Lorong Hitam, sang kapten yang di sana cukup berbahaya, masih Lorong Hitam, hampir-hampir saja. Kembali Lorong Hitam, masih mencari kawan Lorong Hitam, cukup lincah. Kembali hand di sana, masih Arnadas ke depan, sang kapten, masih sang kapten Arnadas rupanya. Apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Lorong Hitam masih dari kembali melahirkan tendangan bebas rupanya. Kembali ke latihan, langsung ke depan. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Hasilkan tendangan gawang yang pertama kalinya Lorong Hitam Messi. Pendek saja sektor kanan yang dituju Lorong Hitam. Lini tengah wasitnya salah pengertian. Lagi-lagi kembali Lorong Hitam, langsung ke depan Lorong Hitam. Masih pendek saja kerja sama Insu Wakuran. Lincah rupanya pemain nomor punggung 4 yang dimiliki oleh Lorong Hitam. Kembali pemain bung yang dimiliki oleh Lorong Hitam ini, langsung depan Lorong Hitam, kata ini yang dituju cukup berbahaya. Kembali Ardian, langsung depan sang kata yang dituju, lagi-lagi dapat dihalau oleh lini pertahanan dari Lorong Hitam. Kembali melahirkan lebaran ke dalam Arnadas. Pendek saja hand rupanya yang dituju cukup berbahaya. Hand menarik ke belakang nomor punggung 30, masih di sana Arnadas syuting. Hampir-hampir saja kembali Sarul di sana, masih Sarul. Pendek saja nomor punggung 27, masih Arnada serja sama Insu Kebakuran. Lagi-lagi kembali Lorong Hitam mencoba mengejarkan lapangan yang terlalu licin rupanya di partai pertama saudara ini. Kembali masih Arnada, Lorong Hitam masuknya ke depan, tidak ada kawan yang dituju. Ya lalu begitu saja oleh lini pertahanan dari Arnada. Kembali Arnada nomor punggung 30 di sana. Rian rupanya langsung ke depan, cukup berbahaya Rian. Hampir-hampir saja syuting rupanya Rian. Kembali sang kapten dari Arnada nomor punggung 25. Santai Pak. Kembali Rian di sana, lagi-lagi kembali Lorong Hitam langsung ke depan masuknya. Lagi-lagi kembali Lorong Hitam, sektor kanan rupanya lini pertahanan yang dituju, masih sana Lorong Hitam Messi cukup lincah menarik ke belakang jauh di sana sektor kanan rupanya. Kembali cukup lincah pemain mungil yang dimiliki oleh Lorong Hitam ini. Kembali Lorong Hitam langsung ke depan, terlalu jauh rupanya. Kembali melahirkan tendangan gawang untuk Arnadas. Langsung ke depan, Ardian rupanya yang dituju. Masih Ardian, jauh di sana maksudnya. Ke Akil maksudnya yang dituju tadi. Kembali salah pekerja. Kembali Lorong Hitam. Masih Lorong Hitam. Pendek saja, kerja sama yang cukup akurat. Kembali sana, ada Akil. Sangka pendek yang dimiliki oleh Arnadas. Kembali Lorong Hitam sana. Apa yang terjadi? Dibuang begitu saja rupanya. Kembali melahirkan lemparan ke dalam Lorong Hitam, cukup berbahaya Lorong Hitam. Syuting hampir-hampir saja. Kembali Arnadas pendek saja. Anak rupanya yang dituju. Kembali sana Akil, kembali ke Ardian. Masih Ardian mencari kawan. Pemain dari Arnadas ini langsung jauh dari lini tengah. Rian masihnya yang dituju. Ada Hen di sana, masih Hen. Menarik ke belakang, ada Sarul rupanya. Langsung ke depan Sarul. Hampir-hampir saja Akil. Hampir-hampir saja. Oh.
Kembali Rian rupanya di sana, pendek Sarun, masih Sarun. Pemain dari Anada ini kembali ke Rian, masih Rian dua rupanya. Kembali lorong hitam, lagi-lagi mengejar bola di sana. Masih lorong hitam. Oh, apa yang terjadi? Udah gempaan itu? Pelanggaran rupanya tadi yang dilakukan oleh Hand, pemain dari Angala. Kembali kita nantikan tendangan bebas dari lorong hitam Messi. Langsung ke depan sang kapten, cukup berbahaya di sana. Masih lorong hitam. Apa yang terjadi? Tidak pelanggaran rupanya, kembali Angala. Masih Angala, lagi-lagi salah pengertian. Kembali di sana, lorong hitam langsung ke depan. Hampir-hampir saja. Kembali ada Akil rupanya di sana. Masih Akil. Apa yang terjadi Akil? Arhadas. Arnadas. Kembali melahirkan tenangan bebas di lorong hitam Messi. Langsung ke depan lorong hitam. Hampir-hampir saja lorong hitam. Kembali tendangan gawang dari Arnadas, pendek saja ke Sarun. Langsung ke depan, Hand rupanya cukup berbahaya. Hand, masih Hand mencari kawan. Hand, pendek saja ke Akil, masih Akil. Apa yang terjadi? Cukup berbahaya dari serangan yang dibangun oleh Arnadas. Kembali Arnadas dibuang begitu saja oleh Sarun rupanya. Kembali melahirkan tendangan gawang lorong hitam Messi. Kembali ke lapangan pertandingan. Lorong hitam, pendek saja lini tengah yang dituju. Masih sektor kanan rupanya di sana. Masih lorong hitam, dua rupanya tadi. Kembali sana, cukup berbahaya. Ada Rian, dibuang begitu saja dari Rian. Kembali melahirkan tendangan pojok untuk lorong hitam Messi. Kembali kita nantikan. Langsung ke depan lorong hitam. Hampir-hampir saja lorong hitam. Kembali sana, Hand mencoba mengambil serangan. Pemain dari Angkada ada Aki rupanya. Lagi-lagi salah pengertian. Kembali ada Rian, pemain yang dimiliki oleh Arnadas. Masih di sana, mohon naik rupanya. Kembali ada Ardian, masih Ardian, pemain dari Arnadas. Apa yang terjadi? Masih ada Akil di sana, lagi-lagi tidak mampu melewati lini pertahanan dari lorong hitam. Kembali lorong hitam mencari kawan lorong hitam. Lini pertahanan rupanya jauh di sana. Lini tengah sang kapten, masih lorong hitam dua rupanya sana. Cukup berbahaya, lagi-lagi tidak mampu nanti lini pertahanan dari. Cukup berbahaya sana. Hampir hampir saja nomor punggung 27 yang dimiliki Arnadas ini. Kembali lorong hitam mencoba menyerangan. Apa yang terjadi? Masih rupanya, masih lorong hitam dua di sana, jauh dari sektor kanan. Pemain dari lorong hitam ini mencoba mengambil serangan. Masih di sana. Menarik ke belakang rupanya lini pertahanan. Agar lo mau PHW nomor punggung. Kembali ke lapangan pertandingan. Arnadas. Pemain dari Arnadas ini menambah untuk punggung berbahaya. Hampir-hampir saja nomor punggung 27 yang dimiliki oleh Arnadas. Kembali ke Ardian di sana. Masih lini tengah maksudnya yang dituju ada Hand. Masih Hand mencari kawan. Hand jauh di sana nomor punggung 29 Ardian yang dituju, cukup berbahaya. Masih sana, pendek saja di sana. Hand rupanya garisnya sama yang cukup akurat. Kembali lagi-lagi kembali lorong hitam. Kembali lapangan pertandingan. Hand di sana nomor punggung 31 mencari kawan. Ada Akil rupanya itu tujuh, cukup berbahaya Akil. Masih Akil syuting. Hampir-hampir saja.
Masih jauh dari tiang gawang, ini miliki oleh lorong hitam, kembali lorong hitam. Jauh di sana, lini tengah yang dituju, salah pengertian. Kembali sana, lorong hitam. Informasi hasil pergantian pemain dari Arnada FC. Nomor punggung 27, Faris keluar. Masuk nomor punggung 24. Kembali lemparan ke dalam untuk Arnadas. Kembali sana Arnadas, ada Rian rupanya. Masih Rian, shooting Rian. Hampir-hampir saja Rian. Kembali mengakhirkan tendangan gawang untuk lorong hitam. Pendek saja lini tengah rupanya yang dituju. Masih lorong hitam, jauh dari sektor kanan rupanya di sana. Masih lorong hitam. Apa yang terjadi? Kembali lemparan ke dalam untuk Arnada. Pendek kerian rupanya. Masih Saru mencari kawan ke depan. Saru, ada Akin masih dia. Kembali melahirkan tendangan gawang lorong hitam masih. Kembali ke lapangan pertandingan. Pemain dari lorong hitam mencoba menyerang di sana, cukup berbahaya. 2-3 pemain di sana. Masih ke depan. Hampir-hampir saja apa yang terjadi di sana. Handsball rupanya. Kembali lapangan pertandingan. Rian tadi lari ke belakang, ke Saru yang dituju. Masih Saru ke depan. Informasi hasil pergantian pemain dari lorong hitam Messi. Nomor punggung 24 ditarik keluar, nomor punggung 27 masuk. Ngara Fahan nomor punggung 24 keluar. Ya karena film Eda nomor punggung ya. Kembali lemparan ke dalam Arnadas. Ardian yang dituju. Kembali lorong hitam masih. Pendek saja lini tengah yang dituju. Masih di sana, cukup berbahaya. Jauh dari sektor kiri rupanya. Masih lorong hitam ke depan. Cukup berbahaya. Hampir-hampir saja rupanya. Kembali melahirkan tendangan gawang untuk Arnadas. Langsung berbang, lini tengah salah pengertian rupanya. Kembali lorong hitam. Ditandang begitu saja pemain dari Arnada. Kembali sana, lemparan ke dalam untuk lorong hitam. Baik urat, tiara urat. Kembali lorong hitam. Lini tengah rupanya, ke depan salah pengertian. Kembali Rian, pemain dari Arnada. Jauh dari sektor kiri rupanya. Kanan maksudnya. Masih N rupanya. Kembali pendek ke Akil. Masih Akil, cukup berbahaya Akil. Apa yang terjadi di sana? Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lahirkan tendangan gawang untuk lorong hitam Messi. Pendek saja lorong hitam. Sektor kanan rupanya. Masih ini tengah rupanya yang dituju. Lorong hitam cukup lincah, pendek ke sang kapten. Masih kapten cukup lincah. Pemain-pemain yang dimiliki oleh lorong hitam. Kembali sana, cukup berbahaya lorong hitam ke depan. Masih lorong hitam, cukup berbahaya shooting maksudnya. Kembali melahirkan tendangan pojok untuk lorong hitam masih. Langsung saja, cukup berbahaya guys. Masih lagi-lagi lahirkan lemparan ke dalam untuk handsball maksudnya. Kembali melahirkan lemparan ke dalam untuk Arnada nomor 24, pemain yang baru masuk ini. Masih cukup hijau rupanya. Masih di sana pemain dari Arnada, ada Aki rupanya ke depan. Masih Rian rupanya, masih Rian. Lagi-lagi kembali lorong hitam. Masih lorong hitam.
lagi desa distio sih der main apa nih kembali lapangan pertandingan pendek masihnya salah pengertian kembali sana Arna dan Ardian rupanya masih salah pengertian Ardian kembali lorong hitam mencoba mengerangkan sang kapten yang dibisu masih sana cukup berbahaya menarik ke belakang masihnya lagi apa dia lawan Anhar tadi kembali sana apa yang terjadi pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh pemain dari Arna Dasari kembali lorong hitam cukup berbahaya lorong hitam shooting yang keras yang dilepaskan oleh pemain dari lorong hitam tadi gondolan yang tidak akurat yang dilepaskan oleh pemain dari lorong hitam kembali ke lapangan pertandingan Arna dan nomor punggung depan lagi tidak mampu mengatasi lini pertahanan dari lorong hitam Messi kembali hand rupanya sana pendek saja ke Sarul masih Sarul pemain yang dimiliki oleh Arnadas kembali melahirkan lebaran ke dalam Arnadas pendek ke Ardian rupanya masih Ardian lagi haus ya pendek saja ya cara langsung berbang cukup berbahaya umpan lambung tadi sundulan yang tidak kurang yang dilepaskan pemain dari lorong hitam kembali lorong hitam ke depan pendek maksudnya masih sana kembali lorong hitam cukup berbahaya lorong hitam kembali sana jauh dari lini tengah rumahnya yang dituju masih hand ke depan nomor punggung 24 pemain yang baru masuk ini masih sana pendek saja ke Ardian cukup berbahaya kali kembali dibuang itu saja rupanya kembali pemain dari lorong hitam dua rupanya tadi kembali sana masih lorong hitam pendek sang kapten ini rupanya yang dituju masih kapten cukup berbahaya apa yang terjadi jatuh sendiri rupanya kembali sana Arnada cukup berbahaya shooting hampir saja hampir saja rupanya serangan yang dibangun oleh pemain dari Arnada sini kembali sang kapten dari lorong hitam cukup berbahaya sana masih sang kapten berbahaya cukup berbahaya dari lagi dapat dia lawan pemain dari Arnada sini kembali Arnada Ardian di sana ke depan hand rupanya yang dituju masih hand mencari kawan hand jauh maksudnya lagi kembali lorong hitam mencoba bangun serangan lorong hitam masih lorong hitam cukup lincah di sana apa yang terjadi pelanggaran rupanya kembali tendangan bebas apa yang terjadi sana rupanya pemain dari Arnada sini mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang wasit nomor 22 iya pak Arnadas Sarul kembali kita nantikan tendangan bebas yang didapatkan oleh pemain dari lorong hitam ini dipagari oleh 3 pemain di sana kita nantikan langsung saja pendek maksudnya lagi kembali Arnadas mencoba mengeserangan hand rupanya yang dituju langsung ke depan Aki rupanya hampir saja bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan rupanya serangan balik tadi kembali melahirkan tendangan gawang lorong hitam ya sih masih lorong hitam pendek saja lini tengah yang dituju jauh di sana sektor kanan depan pendek lagi masih
Karena samanya cukup keras. Kembali sana cukup berbahaya lorong hitam. Masih sana lorong hitam cari kawan. Pemain hungi yang dimiliki oleh lorong hitam ini. Kembali sana dua rupanya. Masih lorong hitam cukup kuat rupanya. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh pemain dari arah. Kembali melahirkan tendangan bebas lorong hitam. Dipakari oleh dua pemain di sana. Kita nantikan. Langsung gerbang. Tidak rekaman rupanya kembali di sana. Masih lorong hitam. Jauh di sana. Sektor kanan ke depan. Ada kawan cukup berbahaya sana. Hampir-hampir saja. Dapat dialah oleh lini pertahanan tadi. Kembali ada Hen. Masih Hen. Mencari kawan Hen. Masih Hen. Jauh di sana. Hen rupanya nomor punggung 24. Lini tengah masihnya. Lagi-lagi kembali ada Ardian rumah. Masih di sana. Cukup berbahaya. Hampir-hampir saja tadi. Pegang bendera orang tak. Kembali. Umpan ke dalam untuk Arnadas. Hand rupanya yang dituju pendek ke Rian rupanya yang sana. Masih Rian ke depan. Cukup berbahaya Rian. Apa yang terjadi? Masih sana pemain yang baru masuk ini. Pendek ke Akil. Masih Akil ke depan. Akil. Kembali tendangan gawang dari lorong hitam Messi. Pendek saja lini tengah yang dituju. Masih lorong hitam. Kerban sektor kanan yang dituju. Kerjasama yang cukup erat yang diperagakan oleh pemain-pemain dari lorong hitam ini. Kembali lini tengah yang dituju. Masih sana cukup berbahaya. Kembali masih lorong hitam. Lini tengah rupanya. Sektor kanan di sana. Langsung terbang. Cukup berbahaya nomor 27. Masih terbang. Oh. Kembali di sana. Salah pengertian rupanya. Umpan lambung tadi. Kembali Arnadas Hen rupanya. Kembali sana lorong hitam. Hampir-hampir saja. Kembali melahirkan tendangan gawang rupanya. Arnadas. Nanda Netus Ventus. Kembali lapangan pertandingan. Lorong hitam ke depan. Sangkatan masih ini. Salah pengertian. Kembali sana. Masih lorong hitam. Apa yang terjadi? Tidak pelanggaran rupanya. Kembali sana. Hand ke depan. Ardian maksudnya. Kembali sana. Lorong hitam ke depan. Oh, apa yang terjadi? Jatuh sendiri rupanya. Kembali lorong hitam. Cukup berbahaya. Lorong 21. Anak rupanya masih sana. Hand. Cukup berbahaya. Ardian ke depan. Hampir-hampir saja serangan yang dibangun oleh Arnada tadi tidak membuahkan hasil rupanya. Kembali lorong hitam. Masih lorong hitam dua rupanya sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh pemain dari Arnada. Kembali tenangan bebas dari lorong hitam langsung saja ke depan. Disundul begitu saja oleh lini pertahanan tadi. Kembali. Lebaran ke dalam untuk lorong hitam pendek saja maksudnya. Kesangkatan yang dituju masih sana. Apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu meninggalkan abang. Lahirkan tendangan gawang untuk Arnadas. Langsung saja, Sarul yang dituju. Masih Arnadas. Mencari kawan di sana. Masih Sarul. Pendek, oh salah pengertian di sana. Masih lorong hitam, kembali sana. Cukup berbahaya mencoba mengeserangan. Lagi-lagi. Kembali lorong hitam. Cukup berbahaya. Lagi-lagi tidak mampu mengerti lini pertahanan dari Arnadas. Kembali Arnadas. Kedepan Kerian rupanya yang dituju. Masih Rian. Kedepan maksudnya. Salah pengertian lagi-lagi. Kembali sana. Cukup berbahaya. Lorong hitam 2-3-4 pemain. Langsung saja. Sektor kanan yang dituju. Lagi sana. Apa yang terjadi? Tidak membuangkan hasil rupanya. Serangan yang dibangun oleh lorong hitam. Apa yang terjadi sana? Pelanggaran rupanya. Yang dilakukan oleh pemain dari lorong hitam guys.
kembali melahirkan tendangan bebas. Saru rupanya bagi sekuter kembali sah, cukup berbahaya. Ardian dari shooting maksudnya kembali melahirkan tendangan gawang untuk lorong kita sih. Apa yang terjadi? Waktu habis rupanya di babak pertama di partai kedua. Kembali para penonton, sebentar lagi kita menyaksikan pertandingan Arema dan Chelsea. Langsung saja, peluit panjang kena dibunyikan oleh sang wasit. Masih dengan kedudukan skor 0-0. Kembali sana Arnada nomor punggung 29, Ardian di sana masih pendek maksudnya, cukup berbahaya. Ardian cukup rinca dari melewati dua pemain, kembali akhir cukup berbahaya. Akhir tidak ada kawan rupanya, kembali lorong hitam, masih lorong hitam nomor punggung 27, menarik ke belakang rupanya lini pertahanan, kembali ke nomor punggung 27, masih sana cukup berbahaya lorong hitam ke depan lini tengah yang dituju. Lagi-lagi sama pengertian, kembali Arnada, akhir rupanya masih akhir. Cukup berbahaya Akil, ke depan Akil, lagi-lagi ke Ardian yang dituju maksudnya, masih Ardian, Akil, cukup berbahaya Akil, hampir-hampir saja, kembali sana, lorong hitam, sektor kiri rupanya, lagi-lagi, bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan, lahirkan lemparan ke dalam untuk Arnadas, langsung saja Arnadas, nomor punggung 24 yang dituju, masih sana. Masih Arnadas, pendek ke Akil, masih Akil, cukup berbahaya Akil. Kembali ke lapangan pertandingan. Lorong hitam Arnadas maksudnya, oh apa yang terjadi sana? Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh pemain dari lorong hitam Messi, Akil dari Medis, Medis Arnadas. Ada lah Medis. Bokeh Medis, bokeh Medis hari ke itu. Anu ni, lecehan tu. Nampak kepala siete. Dapat laut eh. Dari Arnadas. Dengan sekutu rupanya Ardian. Dibagari oleh dua pemain di sana. Kita nantikan. Ardian ke depan, hampir-hampir saja, cukup berbahaya tadi, kembali lorong hitam, masih lorong hitam sana, luar rupanya, dua tiga pemain, masih cukup berbahaya, ada Akil di sana, apa yang terjadi, handsball rupanya Akil, siapa tangan, siapa terima, pusing. Enggak sih, lokat di luar kabar apa tuh? Ternyata gagal nak menanti sih akhirnya. Sorry, enggak gempaan lah. Tipi luar kabar tuh. Kembali lapangan pertandingan, lorong hitam, masih lorong hitam, pendek saja maksudnya, masih sana. Cukup berbahaya lorong hitam, ke depan, cukup berbahaya, masih lorong hitam, mencari kawan gerbang, hampir-hampir saja, disuruh begitu saja, lini pertahanan tadi, kembali sana, lorong hitam, masih cukup berbahaya lorong hitam, hampir-hampir saja, dibuang begitu saja, Rian tadi, kembali lorong hitam, mencari kawan nomor 27, ke depan, lini tengah rupanya, kembali, sektor kanan rupanya, masih lorong hitam, ke depan, informasi hasil, pergantian pemain dari lorong hitam sih. Husnul nomor punggung 4 ditarik keluar, Rizky nomor punggung 13 masuk. Kembali kita nantikan, tendangan pojok rupanya, masih pendek saja, cukup berbahaya lorong hitam. Shooting maksudnya, ditahan begitu saja oleh Sarul, pemain dari Arnada, kembali melahirkan lemparan ke dalam rupanya. Pendek saja, cukup lincah.
langsung ke depan masih aja. Lagi-lagi kembali melahirkan tendangan pojok untuk lorong kita Melsi. Bami, bunyi prediksi ini. Kembali kita nantikan tendangan pojok cukup berbahaya. Hampir-hampir saja. Kembali lahirkan tendangan pojok lagi rupanya. Kembali kita nantikan. Langsung saja berbahaya. Tidak ada kawan rupanya. Kembali dihalau oleh lini pertahanan tadi. Kembali lorong hitam cukup berbahaya sana. Oh, apa yang terjadi sana? Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh Sarul pemain dari Nadas. Kembali melahirkan tendangan bebas. Membuka lorong hitam. Menyempurnakan peluang para penonton. Kita nantikan. Dipakari dua pemain sana. Langsung ke depan. Cukup berbahaya. Hampir-hampir saja. Shooting rupanya tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang Arnadas. Pendek saja Sarul. Masih lini pertahanan. Kembali rupanya Rian. Masih lini pertahanan dari Arnadas ini. Tinggi tangga rupanya. Langsung jauh di sana. Hand rupanya yang tuju. Pendek ke Akil. Masih Akil. Ke depan. Cukup berbahaya. Ardian maksudnya. Kembali Arnadas membangun serangan nomor punggung 24 ke depan. Ardian maksudnya yang dituju. Kembali melahirkan lemparan ke dalam untuk Arnadas. Kembali kita nantikan. Langsung ke depan Ardian rupanya yang dituju. Cukup berbahaya tadi. Kembali dua ludara. Langsung ke depan lini tengah rupanya. Masih lorong kita mencoba membangun serangan kembali. Dua tiga pemain nomor punggung 27 menguasai bola ke depan lini tengah. Masih lorong hitam. Hampir-hampir saja lorong hitam. Kembali melahirkan tendangan gawang Arnadas. Pendek saja ke Anhar rupanya yang dituju. Masih Anhar ke depan nomor punggung 24. Apa yang terjadi? Lemah rupanya. Kembali melahirkan lemparan ke dalam. Lorong hitam. Kembali lapangan pertandingan. Lorong hitam sana mencoba mengejarangan. Apa yang terjadi Rian? Masih sana. Kembali lini pertahanan lorong hitam. Arnadas maksudnya kembali lorong hitam. Lini tengah cukup berbahaya. Informasi hasil pergantian pemain dari kedua kesebelasan klub dari Arnadas. Fendi nomor punggung 24 keluar. Masuk nomor punggung 23. Sedangkan dari lorong hitam nomor punggung 9 Nanda ditarik keluar. Masuk Arman nomor punggung 18. Kembali tendangan gawang dari Arnadas. Pendek ke Anhar itu. Langsung ke depan. Akhir rupanya yang dituju. Lagi-lagi dua di atas udara rupanya tadi. Kembali sana. Masih dua dengan Sarul. Pemain dari Arnadas. Pendek maksudnya. Masih. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam untuk lorong hitam. Langsung saja. Nomor 5 langsung dituju. Langsung ke depan. Tidak ada kawan rupanya. Kembali Ardian. Lorong hitam. Arnadas maksudnya. Langsung ke depan. Cukup bermain Ardian. Kembali ke atas. Apa yang terjadi Akil? 2-3 pemain rumah ya. Hampir-hampir saja tadi. Kembali melahirkan tendangan bebas. Apa yang terjadi Akil? Serangan balik rupanya tadi. Tidak mampu menyempurnakan peluang. Medes Arnadas. Medes Arnadas. Andi. Bola ni. Ardian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sana? Rupanya mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang wasit, pemain dari lorong hitam Messi tadi.
Kembali melahirkan tendangan bebas untuk Arnada Zelsi. Kembali terhentikan. Ardian rupanya sempat mengeksekusi daripada tendangan bebas ini. Kau sempal Ardia ini. Langsung depan Arnada. Hand rupanya yang dituju. Kembali sana langsung depan. Umpan lambung maksudnya. Kembali melahirkan tendangan gawang untuk lorong hitam. Kembali menantikan sektor kanan rupanya. Pendek saja. Masih lorong hitam ke depan. Cukup berbahaya serangan tadi. Oh, apa yang terjadi? Kembali melahirkan tendangan gawang untuk Arnadas. Kapram bay berian ya? Tendangan nama-nama penendang. Ih, buang berusaha ini. Kembali lapangan pertandingan. Langsung saja. Hampir-hampir saja sundulan dari sang kapten. Lorong hitam tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang Arnadas. Sarul yang dituju. Masih Sarul. Pendek hand rupanya. Masih hand. Mencari kawan hand. Pendek saja. Pemain yang baru masuk ini. Masih. Baru bisa sama yang cukup akurat. Kembali Rian. Mencari kawan ke depan. Lagi-lagi. Diadang oleh lini pertahanan dari lorong hitam. Kembali lorong hitam. Dua di sana. Masih lorong hitam. Apa yang terjadi? Jatuh sendiri rupanya. Kembali sana. Sarul. Ke depan. Akhir rupanya yang dituju. Masih akhir. Kembali pemain dari lorong hitam. Lagi-lagi. Kembali sana. Arnada mencoba bangun serangan balik. Ardian menaik ke belakang rupanya. Salah Bang Ardian. Kembali sana lorong hitam. Pendek saja. Masih sana. Lorong hitam. Lagi-lagi. Kembali lorong hitam cukup berbahaya. 2-3 pemain. Siti. Apa yang terjadi? Terlalu lemah rupanya. Siti yang dilepaskan oleh pemain dari lorong hitam ini. Kembali melahirkan tendangan gawang untuk Arnada FC. Pendek saja Kanhar. Langsung ke depan Kanhar. Lini tengah maksudnya. Ada Akil cukup berbahaya membangun serangan. Masih Arnada. Apa yang terjadi? Kembali. Lorong hitam coba membangun serangan. Lini tengah rupanya yang dituju. Cukup berbahaya. Masih. Masih lorong hitam mencari kawan. Masih lorong hitam. Masih lorong hitam. Dua rupanya. Cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh Rian pemain dari Arnadas. Kembali melahirkan tendangan bebas. Kembali lapangan pertandingan. Cukup berbahaya sektor kiri ke depan. Ada kawan rupanya yang dituju. Cukup berbahaya. Sang kapten rupanya. Dua rupanya sana. Masih. Masih lorong hitam menarik ke belakang. Cukup berbahaya ke depan. Cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Lama menang. Tendangan yang masih lemah rupanya. Iyo, ringgengge. Kembali tendangan gawang dari Arnadas. Rian rupanya cukup berbahaya. Kembali lorong hitam cukup berbahaya di sana. Sektor kiri rupanya yang dituju. Masih sana cukup berbahaya. Lini tengah masih lorong hitam ke depan. Dua udara kembali sana shooting. Cukup berbahaya. Shooting yang dilepaskan oleh pemain dari lorong hitam. Kembali Saru mencoba mengusaha. Salah pengertian rupanya. Apa yang terjadi? Kembali melahirkan lemparan kesalahan untuk Arnada Zesi. Kembali lemparan ke dalam Arnada. Akhirnya yang dituju. Salah pengertian rupanya. Kembali lorong hitam mencoba mengusaha. Langsung berban. Ada kawan rupanya yang dituju. Lagi-lagi. Dihadang oleh lini pertahanan dari Arnadas. Kembali Arnadas mencoba mengeserangan. Aki rupanya. Hand rupanya yang dituju. Kembali hand. Masih hand. Cukup lincah hand. Mencari kawan hand. Masih hand. Pemain dari Arnadas cukup lincah ini. Pemain mungil. Masih pendek saja Kria. Masih Rian. Cukup lincah. Laga Christian. Oh, salah pengertian laga Christian. Kembali sana. Kembali Ardian. Rian maksudnya. Menarik ke belakang Sarun. Lini pertahanan. Cukup berbahaya ke depan. Lorong hitam ke depan. Apa yang terjadi? Kembali Rian. Nomor punggung 23. Pemain yang baru masuk ini ke depan.
ada kawan rupanya Ardian menarik ke belakang head, kerja sama yang cukup keras, masih head, pendek saja Ardian, cukup berbahaya. Kembali Arnaras, masih Arnaras ke bawah, cukup berbahaya, lagi-lagi. Kembali lorong hitam, sang kapten rupanya, masih kapten, mencari kawan sang kapten, lini kiri rupanya, masih. Kedepan, cukup berbahaya sana. Oh, apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Kembali melahirkan tendangan bebas untuk lorong hitam Messi. Kembali kita nantikan. Membuka lorong hitam Messi. Menyempurnakan peluang di tendangan bebas ini para penonton. Kita nantikan. Langsung ke bawah. Ditangkap begitu saja rupanya. Apa yang terjadi? Renung neba. Ti, ampun asa pinta sepaun. Kembali tendangan gawang langsung berbang. Dihadap itu saja dia. Pemain dari lorong hitam. Kembali lorong hitam mencoba mengusirkan. Oh, jatuh sendiri rupanya. Kembali Ardia. Masih Ardia mencari kawan. Langsung ke depan Ardia. Umpan lambung yang tidak akurat rupanya. Kembali melahirkan tendangan gawang untuk lorong hitam Messi. Masih lorong hitam menguasai bola. Nomor punggung 27 mencari kawan. Pendek ke depan. Cukup terbayar sana. Mengejar bola, dibuang itu saja oleh Sarun. Kembali melahirkan lemparan ke dalam untuk lorong hitam Messi. Kandang jago waka bong. Kembali kita nantikan. Lorong hitam, dibuang itu saja oleh Rian pemain dari Arnadar tadi, kembali melahirkan lemparan ke dalam. Kembali lorong hitam. Lagi-lagi salah pengertian, kembali Rian, langsung ke depan Rian. Pendek saja, pemain dari lorong hitam. Mencari kawan lorong hitam, masih lorong hitam ke depan. Cukup berlayar di sana, kapten yang dituju, kembali di sana. Lorong hitam, mencari kawan, dibuang itu saja, kembali sana cukup berbahaya. Pemain yang baru masuk ini, pemain dari Arnadas, kembali ke Rian rupanya. Masih Rian ke depan, Ardian yang dituju, masih sana Ardian, apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh pemain dari lorong hitam Messi. Kembali melahirkan tendangan bebas yang cukup dekat dari jarak gawang lorong hitam. Kembali terhatikan. Mampuka Arnadas menyempurnakan peluang para penonton. Dipagari oleh tiga pemainnya. Kembali terhatikan. Ardian rupanya pengeksekutor daripada tendangan bebas ini. Masih Ardian. Kita nantikan. Langsung ke depan. Cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sana? Kembali tendangan gawang dari lorong hitam Messi. Kembali sana. Cepat juga larinya. Kembali sana. Cukup berbahaya ke depan. Ditahan begitu saja oleh Sarut. Kembali lorong hitam. Langsung saja. Pendek maksudnya ke depan. Lagi-lagi diadang oleh Rian pemain dari Arnadas. Kembali dua di sana. Dibuang begitu saja rupanya. Kembali melahirkan lebaran ke dalam untuk Arnadas. Lorong hitam maksudnya. Kembali lorong hitam. Masih cukup lincah di sana. Cukup berbahaya lorong hitam. Pendek maksudnya ke depan. Cukup berbahaya tadi. Kembali lorong hitam di sana. Masih lorong hitam mencari kawan. Sektor kiri rupanya di sana duel dengan Narar. Kembali sana lorong hitam cukup berbahaya ke depan. Salah pengertian rupanya. Kembali lorong hitam, masih lorong hitam mencari kawan ke depan. Hampir-hampir saja disundul begitu saja oleh lini pertahanan. Kembali
Lorong hitam mencari kawan. Masih lorong hitam. Pendek maksudnya. Cukup berbahaya lorong hitam. Mencari kawan. Pendek saja. Lagi-lagi. Masih lorong hitam. Menguasai bola ke depan. Cukup berbahaya tadi. Kembali sana. Anhar pemain dari Arnadas. Pendek saja. Ke depan. Sektor kiri rupanya. Masih sana duel. Ardian. Apa yang terjadi? Masih Ardian. Cukup lincah. Pemain yang dimiliki oleh Arnadas ini. Kembali sana. Hand rupanya. Masih hand. Pemain dari Arnadas ini. Pendek saja ke Ardian. Cukup lincah Ardian. Ke depan, duel rupanya tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang untuk lorong hitam FC. Adu penalti rupanya. Di partai kedua dari hari ini, kita nantikan Arnadas versus lorong hitam.